karena hari ini memang kita lagi. Ada 12 kakak, tapi isinya hampir 150 orang. Jadi bayangin satu rumah tadi yang kebakar itu yang belum hancur, yang lain tuh banyak yang lebih hancur. Yang maksudnya hancurnya karena kena kebakaran ya. Satu rumah segitu isinya 20 orang. Bayangin berarti satu rumah isinya bisa berapa kakak gitu. Jadi memang sudah pasti padat banget ya, dan memang akhirnya 150 orang dikumpulkan di tempat tadi selama tempatnya masih dibenerin gitu. Jadi ya kita datang ke sini untuk memberikan sedikit sembako, dan juga tadi aku bawa makanan, ada 150 makanan juga untuk mereka. Ya sedikit, tapi semoga bisa membantu ya, karena belum mendapat bantuan apa-apa, dan rumahnya sendiri mereka lagi urus juga agar bisa diganti, bisa dibangun lagi. Jadi ya kita karena kasihan juga sih, lihat kan ini lumayan deket dari tempat kita, tapi kondisinya lumayan memprihatinkan gitu. Nah ini kegiatannya bakal seminggu sekali kah atau gimana sih? Oh kita sih kegiatan begini udah bertahun-tahun ya sebenarnya, cuma kadang kan ya memang mungkin nggak kita ini gitu. Tapi udah bertahun-tahun kita melakukan kegiatan ini gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin kan kita kena akses juga, terus juga ke rumah sakit-rumah sakit, ke tempat-tempat yang lagi isolasi, yang lagi kena COVID tapi lagi isolasi. Nah sekarang kita karena dapat kabarnya di sini, ya kita kesini juga. Jadi bukan hanya kita kasih ayam asik, tapi juga bawain sembako juga, karena ada beras dan lain-lain supaya mudah-mudahan bisa meringankan mereka, karena 150 orang ada di dalam sana, ada bayi juga, ada anak kecil juga, kasihan banget melihatnya. Semoga aja cepat-cepat mendapat penanganan dari pemerintah ya. Bun, anak sendiri tidak hadir. Iya Bun, sendirian aja Bun hari ini Bun. Aku kalau kegiatan gini menggantian, kadang dia yang turun, kadang aku, kadang JL gitu. Cuma karena memang ini lagi aku yang bisa. Cuma memang kalau lagi pandemi gini kita tuh banyak keterbatasan ya. Takutnya terlalu lama kita turun juga nanti menciptakan kerumunan. Jadi harus buru-buru juga karena nggak enak juga. Tapi kita ngeliat juga tadi kondisi di sini banyak yang masih ya, untuk mereka ngumpul di 150 bareng untuk di satu tempat begitu gimana ya penanganan COVID-nya di sini juga kita belum tahu ya. Tapi mudah-mudahan dari Pak RT dan Pak Lurahnya tadi sudah memberikan arahan bahwa ada membatasi untuk warga per klaster, juga harus pakai masker dan lain-lain. Dan mudah-mudahan prokesnya tetap dijalankan ya. Ada program khusus ya? Jadi nanti ini ada kegiatan sosial yang ini akan rutin di jalan ini? Kan kita punya Yayasan DM Manusia ini udah hampir terus 5 tahun ya, udah hampir 5 tahun gitu. Dari mulai di luar, kalau dulu kalau nggak pandemi kita bisa kemana-mana, bisa keluar kota gitu. Tapi karena kita memang ngadain kegiatan ini bukan dari donatur atau bukan dari siapa-siapa, memang gerakan kita sendiri. Jadi ya mungkin masih terbatas gitu. Mudah-mudahan ke depan bisa melakukan apa? Sesuatu yang lebih besar lagi. Tapi kan pasti dengan walaupun kita kita yakin dari pada saat pandemi gini pasti udah banyak juga orang yang melakukan kegiatan-kegiatan kayak gini. Mudah-mudahan bisa membantu. Kasian banget tadi ngeliatnya juga 150 orang terkena dampak begini kan juga, dan mereka harus ditempatkan satu tempat begitu. Ditanya apa juga tadi kayaknya mereka udah sedih banget gitu. Dan aku pas datang ke tempat yang kebakarannya kan lihat sekecil itu isi berapa kakak, sampai 20 orang gitu. Ata juga kan suka berbagi nih. Ata kan juga suka berbagi nih Kak Santi, gimana tanggapannya gitu? Alhamdulillah dong, kita senang. Pasti semua orang punya dalam hati kecilnya niat untuk berbagi gitu, dan pasti banyak lah udah tergerak untuk melakukan ini. Semoga aja lebih banyak lagi supaya banyak orang yang lebih terbantu. Kocek Ata mau berbagi sendiri dari apa, ngasih uang ke kolong-kolong itu pun di pintu-pintu saat malam hari kayak gitu tuh cukup keren juga sih. Waduh, aku belum tahu tuh. Nah, kalau kita memang ya kadang yang ketemu di jalan atau misalnya yang memang kita dari
kenal dari orang-orang sekitar yang kerja, Bun ada yang ini kasihan Bun, Bun ada yang begini, ada yang begitu gitu. Jadi ya. Bunda, soal update ini ya, susternya Arsi dilarang menikah, kenapa sih kak kalau boleh tahu? Ya udah, ya.